Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami telah membantu seramai 1,700 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan, berkenaan dengan tips apa yang patut dimakan, apa yang tak patut dimakan pada waktu pagi supaya kita akan lebih mudah turunkan berat badan. Saya nak tanya dulu kepada semua, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar, kalau tak dengar boleh tak komen tak dengar. Waalaikumsalam Puan Zuraini, apa khabar? Puan Zuraini sihat ke? Saya harap Puan Zuraini sihat awal afiat, hendaknya di samping keluarga tersayang, di samping bersama dengan keluarga tersayang. Saya punya bahasa Melayu ni kadang-kadang kucar-kacir juga. Waalaikumsalam, mantap salam Cik Nah. Apa khabar semua? Hai Fatty, apa khabar Puan Fatty Kefari? Lama tak nampak. Waalaikumsalam. Alright. So, apa yang saya nak sampaikan hari ini ada beberapa jenis makanan. Selamat pagi. Dengar alhamdulillah. Salam hijrah kepada semua. Terima kasih Cik Nah sebab mengingatkan. Semoga tahun ini, tahun baru hijrah ini akan jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Waalaikumsalam Kak Mi, apa khabar? Okay. Amin, alhamdulillah, sihat, alhamdulillah, alhamdulillah. So begini eh, ada beberapa jenis makanan yang sepatutnya kita cuba elakkan pada waktu pagi. Disebabkan makanan-makanan ini bukan makanan yang menggemukkan, tapi makanan ini akan membawa, membuatkan kita senang terjerumus kepada kekancah masalah berat badan. Waalaikumsalam Puan Nur Fiza, apa khabar? Siapa sini dah ready untuk saya cerita atau saya beritahu apakah jenis makanan yang sepatutnya kita elakkan pada waktu pagi? Boleh tak komen dah hari ini? Waalaikumsalam Puan Zira Aziral, waalaikumsalam. Semoga tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terima kasih kepada kami. Alright, so saya nak tanya, dah ready tak? Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab ramai orang sebenarnya saya perasan, dia acah-acah tahu dia makan apa. Dia acah-acah dia tahu dia makan apa, tapi sebenarnya dia makan, dia mencekik je apa benda. Lalu mereka mempunyai banyak masalah berat badan. Antara simptom awal, apa yang akan berlaku kepada mereka adalah mereka akan dapat masalah seperti susah nak membuang air besar. Contoh, mereka juga akan buatkan mereka rasa macam pada waktu pagi tu macam penat je kan, walaupun baru makan nasi, baru makan breakfast, sorry. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Fiza, Puan Zira Azira yang komen dah ready. Makanan ataupun minuman nombor satu adalah cuba kita elakkan meminum minuman air manis. Ramai orang sebenarnya minum air manis tanpa mereka sedar. Mereka kata minuman ini minuman yang menyihatkan. Contoh, jus oren yang dibeli di pasaran dalam kotak tu, contohnya apa-apa brand jus oren, katanya 100% daripada buah pure kan, katanya without any added sugar katanya. Tapi sebenarnya benda-benda macam tu adalah satu marketing punya gambaran untuk kita semua membeli dan makan pada waktu pagi dengan harapan akan jadi lebih sihat dan mudah turunkan berat badan. Sebenarnya tak. Sebenarnya bukan itu minuman yang terbaik pada waktu pagi. Kalau nak minum juga perah sendiri, bukannya kita beli yang orang buatkan. Sebab cuba bayangkan, boleh tak saya nak bagi contoh? Cuba bayangkan kalau katakan kita pergi beli oren, kita perah dan kita simpan dalam fridge selama katakanlah berbulan-bulan katakan. Apa yang akan berlaku? Dia akan buatkan dia jadi macam busuk sikit. Sebab apa? Dia ada tempoh yang dia boleh tahan sebab kita perah daripada yang fresh. Kalau yang tak perah daripada fresh ni, mereka terpaksa letak pengawet. Mereka terpaksa letak beberapa lagi aditif, beberapa lagi bahan kimia yang menyebabkan bila kita minum dengan kerap setiap pagi contohnya, dia akan menyebabkan kita mempunyai masalah, banyak masalah seperti keradangan. Sampai satu tahap, kalau banyak sangat, dia boleh menyebabkan masalah kanser lagi. That's why seboleh-bolehnya cuba kita elakkan daripada mengambil minuman-minuman seperti itu. Contohnya tadi tu fresh orange. Fresh orange yang kita beli dalam kotak, apa-apa brand sekalipun dan sebagainya. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Hai Hilzarin, buah asli bukan buah sejati. Ya, buah asli. Itu lagu Wings kan. Terima kasih kepada Puan Hilzarin. Alright, itu yang pertama. Okay, yang pertama. Nombor dua, minuman juga. Minuman apa? Minuman yang berasaskan
macam 3-in-1, especially yang 3-in-1 tu melibatkan gula. Saya selalu terkandas tang sini. Sebelum ni saya tak terkandas, saya tak tahu apa berlaku kepada saya. Tapi lately ni saya selalu minum 3-in-1. Saya campur 2 sachet kopi Nescafe 3-in-1 dalam satu cawan yang saya minum. Dan alhamdulillah, berat badan saya tak naik sangat. Tapi of course lah, dia rasa macam tak selesa badan. Then that's why sebenarnya apa yang saya beritahu kat sini, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena ada ilmu. Setuju tak? Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Boleh ke? Boleh. Apa khabar semua kan yang baru join? Terima kasih juga kepada yang share Facebook Live ni. Alright, itulah yang pertama. Yang pertama dan yang kedua tentang minuman lah, minuman. Okay, now yang ketiga. Yang ketiga apa yang patut kita elakkan? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang okay? Tapi bear in mind, morning Puan Dawa Wandi, apa khabar? Bear in mind, okay? Please faham bahawasanya kita kena pandai seimbangkan antara diet yang buat kita kurus dalam jangka masa pendek dan diet yang buatkan kita berjaya kurus dalam tempoh jangka masa yang panjang. Macam tadi kalau perasan apa saya cakap, walaupun saya minum kopi 3-in-1, saya rasa tak selesa, tapi berat badan saya tak naik. Kenapa? Saya tak guna sebarang produk pun, hanya dengan saya faham beberapa aspek tentang cara kurus tanpa produk. Siapa dekat sini? Saya nak tanya, siapa kat sini yang berminat nak belajar? Boleh tak komen saya berminat nak belajar? Dan kita buka secara percuma. Saya ulang, saya buka secara percuma khusus untuk mereka yang belum lagi join kita punya program dan sebagainya, yang mungkin rasa macam nak melibatkan diri dalam program-program kita. Boleh tak komen berminat nak belajar? Kepada yang berminat belajar lah, kalau tak minat tak apa. Boleh tak bagi saya love kalau berminat belajar? Boleh tak bagi, boleh tak share Facebook Live ni sekiranya nak tahu? Sebab apa saya nak bagi tahu? Satu benda yang kita akan buat pada hari Sabtu ni, iaitu nama dia Zero to Slim Fit, yang bernilai RM199 yang kita berikan secara percuma kepada you all yang berminat nak belajar cara kurus tanpa produk. Sebab cara ni akan membuatkan kita, okay? Okay, sorry. Cara ni akan menyebabkan kita senang gila nak turunkan berat badan tanpa produk. Contohnya kan, boleh tak saya nak bagi contoh sikit kepada sesiapa yang berminat nak tahu kan? Kepada sesiapa yang berminat nak tahu. Ada share, saya nak share sikit student saya punya progress dan student saya punya gambar. Kalau nak tahu, saya nak tunjuk salah seorang daripada gambar student saya. Macam ni ha gambar dia. Ni, nama dia ada Puan Alia. Puan Alia, berat badan dia 69 kilo sebelum dia join program kita. Ketinggian dia dalam 5 kaki something, saya tak ingat berapa sebenarnya. Tetapi dia punya berat badan turun dalam masa 3 kilo dalam masa 3 hari. 3 kilo dalam masa 3 hari dia berjaya turunkan. Itu nombor satu. Nombor dua, dalam tempoh 26 hari, bentuk badan dia turun daripada macam ni kepada macam ni dalam masa 26 hari. Macam mana dia buat? Ha, yang ni saya akan share dalam kita punya webinar yang bernilai RM199 secara percuma kepada sesiapa yang berminat nak tahu. Ha, siapa sini berminat nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Sebab apa? Kalau berminat, boleh klik dekat pin komen tu nanti. Nampak tak ada pin komen? Ada batekfitness.com/z2s. Nama dia lah Zero to Slim Fit. Kita akan share cara kurus tanpa produk dengan sangat gila mudah, supaya kita tak lagi buang masa, kita tak lagi mengharapkan kepada mana-mana produk kurus yang terjual di pasaran, kita tak lagi percaya kepada mana-mana diet yang sebenarnya nak duit korang, bukannya nak korang sihat. Boleh faham tak? Supaya korang boleh menyelesaikan masalah bentuk badan daripada mungkin double XL, triple XL, plus size. Nak turunkan saiz baju seawal 1 bulan. Seawal 30 hari. Sesiapa yang berminat boleh klik dekat pin komen tu nanti, okey? Okey, itu satu. Nombor dua, saya nak tunjuk gambar student saya. Macam ni ha, gambar dia Puan Samsuriawati. Dulu dia macam ni. Alhamdulillah, lepas dia follow cara kita, kebabom dalam tempoh 2 bulan. Ha, dan macam Puan Samsuriawati, dia mempunyai masalah berat badan, dia mempunyai masalah saiz badan, dan ada satu lagi masalah Puan Samsuriawati. Kadang-kadang ada sesetengah orang kan, perempuan especially, bila mereka mempunyai masalah berat badan, mereka juga mempunyai hormon tak stabil, period tak datang-datang, okay?
susah nak pregnant dan sebagainya. Alhamdulillah, Puan Samsudewati, bila dia follow cara kita, dia dah mula datang period dia balik. Kalau ada Puan Samsudewati kat sini, dia akan share lah. Tapi dia tak ada kat sini. Siapa yang berminat, boleh klik kat pin komen tu. Macam mana saya nak tahu berapa ramai berminat, boleh klik like dekat komen, pin komen tu. Boleh tak? Like, apa ni, love sekejap ke like kejap dekat pin komen tu. Saya nak tahu berapa ramai agaknya berminat nak faham, yang committed nak turunkan berat badan tanpa produk yang kita akan bantu kepada mereka yang mendaftar 100 orang terawal sahaja. Sebenarnya pendaftaran dah sikit sangat. Dah sikit sangat tinggal. Ramai yang dah mendaftar. So kalau kata korang berminat, korang boleh klik kat pin komen tu dan daftar nanti. Sebab kita tak nak, kalau boleh kita nak ada pendaftaran 100 orang saja. Sebabkan saya punya Zoom hanya muat untuk bawa seramai 100 orang sahaja maksimum. Jadi kalau katakan lebih daripada tu, nanti dia tak dapat nak masuk. That's why kita kenakan sedikit bayaran. Sebabkan kalau nak saya muatkan orang lebih daripada 100 orang, dia kena bayar untuk capacity. Jadi saya tak dapat nak buat. So that's why kita kenakan bayaran. Tapi untuk 100 orang terawal, kita bagi percuma sahaja. That's why kalau katakan nak, boleh klik dekat pin komen tu ataupun boleh like dekat situ. Right. Itu makanan nombor 2. Nombor 3 punya makanan adalah ramai orang buat benda ni. Nak tahu tak apa? Apakah yang mereka selalu makan pada waktu pagi dan menyebabkan satu pagi tu mereka akan cepat gila rasa lapar balik pada waktu pagi, walaupun macam makan heavy, berat mereka mula berat. Mereka akan senang rasa lapar. Siapa sini nak tahu, boleh tak komen nak tahu dan boleh tak share Facebook Live ni? Okay? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin Ayu nak juga. Okay, terima kasih Puan Nurul Ain, Puan Adina Yong. Apa khabar? Siapa lagi dekat sini? Terima kasih. Saya sangat appreciate korang dekat sini. Alright, Puan Zira Azira semua, alhamdulillah. Hai Puan Samantha Alin, apa khabar? Mas Nasrizan kata hormon tak stabil. Yes, betul. Memang ada masalah hormon tak stabil bila berat badan meningkat, terutamanya pada wanita sebab diorang lebih jelas nampak. Sebab setiap bulan period, tiba-tiba tak period. Doktor check, puan kena turunkan berat badan dan doktor tak bagi tahu, puan kena turunkan berat badan macam ni . Kebanyakan doktor, minta maaf, mereka tak ada ilmu ni sebab ilmu ni hanya ada pada dietitian. Dan biasanya doktor dia tak ada ilmu ni. Doktor ada ilmu lain. Terima kasih Puan Nurain yang dah register. Waktu sarapan saya suka makan 2 biji telur rebus dan roti wholemeal 2 keping. Kau tim macam Puan Zifah, macam pernah dapatkan meal plan daripada saya kot agaknya. Okey, ramai orang dia suka makan breakfast roti canai, contohnya nasi lemak, ataupun dekat belah pantai timur nasi goreng, nasi minyak, contohnya nasi kerabu, macam-macam jenis makanan nasi pada waktu pagi. Tak salah, boleh. Dah beber makan lagi. Itulah kan. Boleh makan makanan macam tu, tetapi makanan macam tu akan meningkatkan kita punya insulin level, akan meningkatkan kita punya blood glucose dan menyebabkan kita akan rasa lapar balik beberapa jam lepas makan nasi pada waktu pagi. Boleh faham tak? Ayu jogging dah sebulan tak ada apa-apa. Puan Ayu. Puan Ayu, saya rasa better Puan Ayu klik dekat pin komen tu. Okey. Kalau katakan nak dapatkan cepat lagi result tu, boleh dapatkan meal plan daripada kita. Memang terbaik. Saya nak share lagi gambar student saya yang mana lepas dah follow meal plan, apa yang berlaku kepada diri mereka. Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Yang ni kenapa saya nak tunjukkan? Sebab ini akan memberi inspirasi kau-kau kepada kita semua. Dan dia akan menyebabkan kita rasa macam, macam mana dia boleh buat . Ni nama dia lah gambar Cik Ta. Cik Ta, tengok badan dia channel. Boleh tahan besar kan, dia dikutuk, ejek, kena kutuk macam tong drum lah, kena kutuk apa lagi . Macam-macam benda kutukan lah dia dapat. Tapi lepas dia follow cara kita, alhamdulillah macam ni badan dia. Nampak tak gambar dia? So, kalau nampak boleh tak komen nampak? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Siapa sini nampak gambar ni? Dalam tempoh beberapa bulan, dia berjaya turunkan daripada macam ni kepada macam ni. Waalaikumsalam Puan Norasia Hassan, apa khabar? Dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Dan siapa sini yang rasa dalam tempoh 3 ke 4 bulan akan datang, mungkin saiz badan dia taklah sebesar macam ni. Okey? Mungkinlah kecil sikit. Tapi kalau katakan dia dapat turunkan saiz baju daripada katakan triple XL kepada saiz M ataupun S, hagak-hagaknya seronok tak kita? Nanti semua orang akan salahkan saya. Ini coach lah ni. Saya terpaksa beli baju baru kat Shopee. Sebab baju saya semua dah luas-luas.
Terpakai cipta geng cekang pinggang. Ha kan? Geng cekang pinggang nama dia. Satu lagi gambar saya nak tunjuk sikit. Macam mana Kak Yong dulu macam ni badan dia. Okay? Badan macam ni badan dia. Dia ada macam-macam masalah. Tekanan darah tinggi. Masalah berat badan tu. Of course, keyakinan dia kurang berapa, tak berapa. Ada sangat keyakinan. Tapi lepas dah follow meal plan daripada kita, belajar cara kurus tanpa produk, pandai macam mana nak memvariasikan meal plan, badan dia macam ni ha, waktu raya haji, waktu raya puasa hari tu. Nampak tak perubahan bentuk badan Kak Yong daripada macam ni kepada macam ni dalam tempoh dalam masa beberapa bulan? Dan usia Kak Yong adalah 50 lebih. Kalau katakan, saya bagi tahu, oh ini 50 lebih, percaya. Tapi kalau katakan, saya kata ini 50 lebih, ramai orang tak percaya sebab nampak macam muda sangat. Nampak macam 30-an. Dan that's why bila follow cara kurus yang betul, tanpa produk, dia akan menyebabkan muka kita nampak lebih muda. That's why saya nak tanya, siapa sini yang berminat nak tahu macam mana caranya untuk nampakkan wajah lebih muda, lebih berseri-seri lepas follow cara pemakanan yang betul? Siapa sini yang berminat? Boleh tak komen berminat? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share page bulan ni? Dah rasa macam wakil rakyat lah. Love banyak-banyak. Okay. Saya nak tunjuk juga lagi. Macam mana pemilihan makanan yang betul menyebabkan seseorang itu terpaksa jadi slim dan terpaksa turunkan berat badan sebanyak 12 kilo. Bila mereka faham beberapa aspek yang kita share. Saya berminat Puan Rosniza. Alhamdulillah Puan Norasya Hassan nampak. Alhamdulillah. Kak Yong ni terbaik, awet muda. Pernah tengok dia secara live dalam Zoom coach. Alhamdulillah Puan Kak Fethi kan, Puan Azimah berminat. Alhamdulillah Puan Rohayu Jayus. Waalaikumsalam. Ini lah gambar Puan Ju Izzatul dulu. Macam ni badan dia, bukan main lebar dulu. Okay, ni sama juga macam macam Puan Ayu pergi berjoging hari-hari. Macam Puan Ju Izzatul, dia hiking hari-hari somewhere dekat Jerantut, Pahang. Okay, hiking hari-hari. Alright. Tapi berat badan dia tak turun-turun. Macam ni je badan dia. Nak tahu tak apa yang berlaku kepada diri dia? Dan siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen nak tahu dan share Facebook live ni? Apa yang Puan Ju Izzatul buat, dia follow meal plan daripada saya dan dia teruskan dengan aktiviti hiking. Dan kali ni hiking dia bukan hari-hari tapi seminggu 3 kali, 4 kali macam tu. Dan lepas 26 hari, Puan Ju Izzatul follow meal plan daripada saya dan melakukan aktiviti yang biasa dibuat cuma kurangkan sikit. Dalam tempoh 26 hari, dia berjaya turunkan sebanyak 12.4 kilo. Dan macam ni badan dia dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh sebulan lebih sikit lah eh. Sebulan lebih sikit macam ni lah badan dia. Dulu nak ambil gambar kena sengit-sengit. Sekarang ni nak ambil gambar, boleh ambil gambar cekak pinggang. Dua-dua gambar pun 7 piece. Dua-dua gambar 7 piece, pakai baju yang lain. Satu ambil gambar cekak pinggang. Satu lagi gambar tutup perut. Tutup perut. Sebab segan eh. Sebab faham segan. So that's why, the only way untuk kita dapat nampak kesan penurunan berat badan dengan sihat adalah dengan cara macam mana? Adalah dengan cara memilih makanan yang betul mengikut kepada faktor umur kita. Mengikut kepada berat badan kita sekarang. Ketinggian kita. Body fat percentage kita. Muscle mass kita. Kita punya umur kita, kita punya aktiviti mingguan kita, berapa kali kita bersenam dan sebagainya. Adakah kita seorang yang tak berapa nak duduk, nak bekerja sangat, kita just duduk aja ke? Semua benda tu adalah satu faktor macam mana kita boleh mudah turunkan berat badan. Dan itu yang kita nak share dalam Zero to Slim Fit, yang mana kita akan buat secara percuma untuk 100 pendaftar terawal sahaja. Kepada yang berminat, boleh klik dekat pin komen tu dan mendaftar. Sebab apa? Sebab itulah adalah satu cara macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. So that's why kalau katakan nak tahu lebih lanjut tentang meal plan, boleh boleh PM Facebook page ni. Boleh PM saya dekatlah Facebook page ni, kata saya nak tahulah macam mana meal plan ni boleh mengubah bentuk badan diorang ni semua. Tapi kalau just nak mendaftar dulu, boleh mendaftar dulu, tak ada masalah. Sama juga saya nak tunjuk gambar seterusnya, boleh tak? Usia dia 50 lebih tahun juga. Kenapa saya suka tunjuk gambar 50 lebih tahun? Sebab kalau katakan diorang ni boleh turunkan berat badan dalam usia 50 tahun, saya yakin, saya percaya, nak mati punya percaya, orang yang berusia 30-an, 40-an, mesti lagi boleh. Apatah lagi 20-an. Tinggal nak tak nak je. Siapa saya setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau setuju? Kalau katakan diorang-diorang yang umur 50-an boleh turunkan berat badan secara sihat tanpa produk, mesti kita pun boleh.
ni ha, nama dia adalah gambar Puan Miss Lee Ahmad. Macam ni ha, badan dia dulu. Dia adalah orang Sepang, dia adalah seorang guru dan dia sekarang dah dinaikkan pangkat. Macam mana dia boleh naik pangkat? Ha, saya nak share kejap lagi. Okey. Dalam tempoh 2 bulan, badan dia susut daripada macam ni kepada macam ni. Nampak tak? Ambil gambar sambil cekap pinggang. Apakah signifikan ambil gambar sambil cekap pinggang? Signifikan dia adalah dia jadi lebih yakin dengan diri dia sendiri. Cuba kita bayangkan, kalaulah kita ada keyakinan, kita pakai baju apa sekalipun nampak cantik dan rasa cantik. Orang yang tak berkeyakinan, muka macam Ukasha Sen Rose pun belum tentu lagi rasa cantik. Boleh faham tak kat sini? So that's why perasaan cantik itu akan melambangkan sejauh mana orang nampak kita secara luaran. That's why penting sekali untuk kita ubah corak pemakanan kita, sebab dia akan memberikan impact kepada bentuk badan kita, macam mana muka kita pun nampak berseri-seri sikit. That's why kalau kata guna produk kurus, belum tentu lagi jadi macam ni. Guna cairah pemakanan yang betul. Kita tengok kat dapur kita ada apa kita boleh olah kat situ. Percaya coach. Apa ya? Tak nampak pula apa yang Puan Fetty tak nampak ni tu komen. Ah, percaya eh. Baca komen jap. Saya kurang arif lah pakai phone ni, tak nampak apa dia komen. Terima kasih Puan Fetty kat sebab komen. Hai Puan Norasia Hassan tu ni, percaya coach umur berapa pun boleh kurus, tapi saya susah sikit nak konsisten, pantang nampak nak makan. Ha, so that's why bagi saya. Saya nak tanya, siapa kat sini yang rasa macam susah nak kawal selera makan? Boleh tak komen, saya susah nak kawal selera makan? Boleh tak bagi saya komen nak dibantu? Sekiranya you all rasa macam korang perlu dapatkan sedikit bantuan, macam mana caranya untuk kawal selera makan? Sebab apa? Bila kita pilih makanan yang tertentu, antara makanan yang tertentu tu adalah makanan yang saya akan sebutkan kejap lagi. Cuba kita makan makanan macam tu seawal, kita akan rasa kenyang tu lama sikit. Contohnya, instead of kita beli roti canai, kita beli nasi ke, ataupun nasi lemak contohnya, ataupun kita minum minuman yang kononnya minuman orange juice ke yang dalam kotak tu, why not kita ubah sekejap kepada makan makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Contoh macam roti wholemeal, ataupun wholemeal punya roti ke wrap ke. Sebab itu lebih baik lagi berbanding dengan cara memilih makanan yang tak apa-apa. Boleh faham tak? Ha, Puan Rosnimah pun rasa macam susah nak kawal selera makan. Saya faham. So that's why saya nak invite kepada semua. Saya pantang je nampak menu kesukaan. Ha, lama sudah nak kawal. Alah, susah nak kawal pemakanan. Macam ni. Saya nak tanya, what if kalau katakan korang dapat amalkan diet yang mana korang boleh makan makanan kesukaan korang sampai kiamat dan masih lagi boleh turunkan berat badan? Cuba bayangkan apakah masalah yang akan dapat diselesaikan dekat situ. Nombor satu adalah kita akan kurang rasa nak culas pada waktu berdiet, sebab kita masih lagi boleh makan makanan favourite kita. Betul tak? Nombor dua, kita akan dapat konsisten berdiet sampai tiupan sangkakala kedua. Sampai bila-bila pun kita boleh amalkan corak pemakanan macam tu, sebab kita tak sacrifice, kita tak korbankan makanan kegemaran kita untuk kurus. Siapa dekat sini setuju, boleh tak komen setuju? Hari pertama saya join meal plan, memang betul kenyang dengan meal plan yang dibagi oleh coach. Alhamdulillah, terima kasih Puan Lin Yam Nini. Siapa nama Puan Lin Yam? Saya dah tak ingat dah. Terima kasih Puan Lin Yam Nini sebabkan komen. So itulah yang berlaku. Ayu susah kawal selera makan. Okay, tak apa. Kalau katakan susah nak kawal selera makan, macam Puan Lin Yam Nini, dia bagi tahu lepas dia follow meal plan, dia punya selera makan dia kurang sikit. Bukan nak kata tak payah makan. Makan, cumanya dia tak ada rasa lapar tu cepat. Macam baru breakfast pukul 8, tiba-tiba pukul 9 dah lapar balik. So kena makan. Macam mana nak kurus? So that's why not kalau katakan kita cuba cari jalan yang mudah untuk kita ikut, kita boleh makan, pertama kita rasa kenyang lama, kedua kita masih lagi boleh makan makanan favourite kita. Bila kita dapat, that's why ramai orang senang gila nak mampus turunkan berat badan. Senang lah maksud saya kan. Hai, kan Puan Tiupan Sakakala kedua, Puan Fetty, apa khabar? Puan Fetty Kat Farish, bila nak tukar nama? Fetty, Puan Fetty. And so that's why saya nak tunjuk lagi macam mana student saya ni, dia boleh
berjaya turunkan berat badan walaupun usia dia 52 tahun tahun lepas lah. Nama dia Kak Asmah. Kak Asmah macam ni yang badan dia triple XL. Tekanan darah tinggi, boleh tahan punya tinggi gila lah dia punya tekanan darah tu. Dia follow meal plan, dia amalkan beberapa exercise yang kita buat. Dia juga ikut je meal plan yang saya bagi tu sampailah dia berjaya turunkan berat badan macam ni dalam tempoh 2 bulan je. Daripada triple XL, dia berjaya turunkan berat badan dalam masa 2 bulan kepada saiz M. Triple XL ke M dalam masa 2 bulan. Usia 52 tahun. Tak tipu punya, tak percaya. Mungkin ada yang kenal Kak Asmah, tapi Kak Asmah dah tak berapa nak ada sangat sebab dia sibuk berniaga. Ha, power gila kan? So, apa dia buat? Dia follow meal plan. Saya nak tanya, siapa kat sini yang berminat nak dapatkan meal plan pula? Tadi tu saya bagi kan offer kepada yang berminat nak mendaftar Zero to Slim Fit. Now, saya nak tanya, lepas dah tengok gambar-gambar tadi, dah rasa berkenan nak tahu macam mana nak dapatkan meal plan daripada kita. Boleh tak komen nak tahu? Kalau nak tahulah eh. Berminat nak tahu? Begini. Siapa yang berminat nak tahu pasal meal plan? Apakah itu meal plan? Saya nak terangkan sekarang. Kalau siapa yang berminat. Meal plan itu adalah sejenis susunan jadual pemakanan mengikut kepada makanan kegemaran you all. Dan juga mengikut kepada keperluan tenaga masing-masing. Alright. Macam ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab, kenapa saya cakap susunan jadual pemakanan? Bila kita ada jadual, pertama kita tahu nak makan apa. So, tak perlu lagi tanya macam mana nak makan apa waktu pagi, petang nak makan apa malam nak makan apa Benda yang tu menyebabkan kita rasa macam kita main makan je lah apa yang ada depan mata. Sebab dia tak dapat nak kawal selera makan. Dia tak tahu nak makan apa. Seolah-olah macam kita, bila kita bawa kereta, kita tak ada GPS. Pusing ke kanan, pusing ke kiri. Dia tak beritahu. Dia main ikut sedap hati kita je. Ikut sedap hati kita je. So that's why, meal plan itu akan bantu kita selesaikan masalah tak tahu nak makan apa pada waktu bila. Dan kita masih lagi boleh makan makanan kegemaran kita. Dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Itulah meal plan. So, itu nombor satu. Tak tahulah coach bila nak tukar nama jadi Fiti. Nama kucing. Okeylah tu. Alright. So, itulah meal plan. Dan meal plan tu adalah sedikit bayaran. Sebabkan meal plan tu kita bukan setakat bagi meal plan sahaja. Mungkin ada yang faham, meal plan ni maksudnya macam kau dah bagi aku meal plan, lepas tu dah tak cenggok. Tak, kita tak macam tu. Kalau katakan you all dapatkan meal plan daripada kita, saya akan guide selama 30 hari secara berkumpulan. That's why ramai di kalangan student saya tak tahu nak gemuk balik. Ha, Puan Arif Wafri, apa khabar? Tak sabar nak kurus, alhamdulillah. So that's why, dalam meal plan tu, saya nak beritahu, kita akan bagi susunan jadual pemakanan. Kita juga akan bagi akses dalam kita punya e-learning system kita selama 30 hari, yang mana korang boleh belajar cara kurus tanpa produk. Saya akan ajar juga secara bervideo macam mana kita boleh buat meal plan sendiri. Macam mana kita boleh masak makanan kegemaran kita ataupun beli makanan dekat luar mengikut kepada makanan kegemaran kita dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Siapa rasa dia berminat dan rasa meal plan inilah kunci dia. Macam mana cara nak jadi kurus tanpa produk. Dan kita tak suggest pun beli produk apa-apa melainkan dengan beli vitamin ke. Kalau perlu beli vitamin, mungkin ada special makanan yang kena makan ke mengikut kepada keperluan kita dan sebagainya. Kalau boleh nak slim zaman remaja, Puan Azimah Aziz, saya pun nak Puan Azimah Aziz dapat slim masa zaman ambil keputusan SPM dulu. Okay. Dan meal plan ni kita buka dengan harga RM99, tetapi kita akan bagi pemotongan harga. Kalau katakan sesiapa yang mendaftarlah hari ni, sebab apa? Cuba bayangkan RM99 bahagi dengan 30 hari support, bermaksud dalam RM3 lebih. RM3 lebih je dia kena belanja untuk kurus dan jadi gambar-gambar macam ni. Macam ni ha eh. Macam ni. Nampak tak gambar dia macam mana perubahan ni dalam tempoh 4-5 bulan. Dia muda lagi. Kenapa 4-5 bulan? Sebabkan dia pregnant. Dia pregnant, lepas tu dia keguguran. Tapi alhamdulillah dia sihat, dia jadi lebih muda, dia nampak lebih muda dan jadi lebih slim. Lepas follow meal plan kita. Macam ni pun sama. Dia berjaya turun daripada macam ni.
kepada macam ni dalam tempoh 30 hari, dia dapat turunkan sebanyak 16 kilo. Sekarang ni pun sama juga. Ni Kak Sanisa saya ni macam ni badan dia. Dalam tempoh 4 bulan, dia berjaya dapat turunkan ke saiz macam ni. Dalam tempoh 4 bulan, tekanan darah dia jadi normal. Kencing manis jadi normal. Baju dia daripada double XL boleh pakai baju saiz M dalam masa 2 bulan. Dan yang paling best sekali adalah dia tak belanja banyak pun. Dia kena invest sedikit kepada ilmu dan tahu macam mana cara nak buat meal plan sendiri. Alhamdulillah, sampai bila-bila dia tak takut gemuk. Siapa kat sini saya tanya? Siapa kat sini yang berminat? Jujur saya tanya, siapa kat sini yang berminat untuk dia tak nak lagi rasa dia takut gemuk? Boleh tak komen? Saya tak takut gemuk dah. Saya tak takut dah nak naik berat badan. Saya nak tunjuk sikit gambar Puan Zuraini Ajmain. Boleh tak? Yang komen bestnya tu. Ini gambar Puan Zuraini pada 4 hari bulan 7 2021 dan dia bagi gambar kepada saya ni, gambar yang terbaru dia ni pada 28 hari bulan 7. Nampak tak perubahan rupa muka dia macam ni dalam tempoh 3 minggu lebih sikit. 3 minggu lebih sikit. Nampak tak? Nampak tak perubahan bentuk badan dan wajah Puan Zuraini Ajmain, dan nampak lebih muda sikit berbanding dengan sebelum ni. Baru muka ambil gambar pun macam mana? Ambil gambar pun cakap pinggang. Macam itulah student kita kan. Saya tak tahu siapa yang ajar. Mungkin saya ikut ajar lah BMM. Ambil gambar nanti cakap pinggang eh. Saya tak ajar pun. So maksud saya, confidence tu meningkat. Itu yang kita nak. Tahap confidence level student kita berjaya ditingkatkan lepas follow meal plan dan bila dah ada ilmu. Dan itulah yang menyebabkan mereka semua terpaksa kurus dan jadi lebih sihat tanpa produk dalam masa yang singkat, tanpa ada sebarang side effect sebab tak ada produk yang digunakan. Kita hanya makan makanan yang kita biasa makan dan kita masih lagi boleh makan makanan kegemaran kita, dan kita jadi lebih slim, jadi lebih sihat. Dan kita terpaksa slim, kita terpaksa jadi lebih sihat, kita terpaksa nampak lebih cantik dan terpaksa nampak lebih muda. Siapa sini yang rasa best? Boleh tak komen best dan boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya korang berminat nak tahu tentang kita punya meal plan, boleh klik dekat pin komen tu. Kalau katakan korang berminat nak tahu tentang kita punya Zero to Slim Fit, okay, boleh juga mendaftar dalam kita punya Zero to Slim Fit. Cara dia macam mana, link dah lepas kat atas. Korang boleh scroll. Kalau tak nak scroll, boleh klik kat pin komen tu juga. Kata saya nak daftar webinar bernilai RM199 secara percuma pada hari Sabtu ni jam 2 petang ke 3 petang. Saya akan share 3 kunci besar macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. Itu hanya penerangan je lah. Tapi kalau nak lebih terperinci, nak dapat terus meal plan tu, boleh klik kat pin komen tu. Kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Ada benda best kita nak bagi kepada mereka yang mendaftar pada hari ini. Sebab hari ini adalah hari pertama tahun hijrah yang baru. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Saya akhiri Facebook Live kita. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Saya doakan juga semua sekali dijauhkan daripada sebarang penyakit-penyakit yang memudaratkan. Kita jumpa lagi insyaAllah malam karang. Kita jumpa lagi malam karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.